Kemarin coba. Kemarin kan persis putus kontrak dengan tanggapannya seperti apa? Ya itu kemarin saya diskusikan dengan Kaisang dan Kevin. Dengan keadaan yang seperti itu ya, kita kan gak mau disangkut pautkan. Kan kita juga gak tahu ternyata seperti itu. Makanya kami langsung ngambil langkah putus kontrak aja. Sponsor liannya oke. Berarti nyari sponsor lagi? Iya, gak apa-apa ya, sponsornya bermasalah, punya track record yang gak baik, merugikan orang banyak. Boleh lihat ya, sesuai press release-nya Kevin kemarin ya. Terima kasih, Pak.